Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan YouTube Anak Kos Entertainment. Video kali ini kita berada di Jalan Ali Haji, yaitu di Teluk Kantan, pas di depan SMK 2 nih. Ini viral banget. Ini adalah seafood Bu Keke. Ini adalah satu-satunya seafood yang ada di Teluk Kantan. Ini udah cabang kedua. Kita langsung masuk aja, kita mau coba ya. Oke, kuliner kali ini kita mau coba. Langsung masuk. Hai. Halo. Ini Bang Omnivora. Very Omnivora YouTube-nya guys. Oke, okay, thank you. Selamat datang buat sahabat aku Randi yang channel YouTube-nya Anak Kos Entertainment. Anak Kos Entertainment. Yeah. Dan kali ini kita collab bareng aku Very Omnivora channel YouTube aku ya. Yes, tolong ya di-subscribe tuh channel YouTube beliau Anak Kos, tolong subscribe nih. Salah satu beliau ini kena dengar adalah salah satu pengelola dari nih seafood yang lagi viral kali ini di Teluk Kantan. Benar. Iya kan? Nah, jadi jelasin dulu. Teman-teman, jadi pertama aku selamat datang di kuliner seafood Bu Keke. Ini cabang kedua. Cabang kedua. Jadi kebetulan aku yang kelola di sini dan aku senang banget datang sahabat aku Jojo dari Pekanbaru buat review makanan yang ada di sini. Yuk, udah enggak sabar kan? Udah, enggak sabar lagi. Yuk, langsung aja yuk kita review. Tapi boleh kan keliling-keliling dulu? Boleh dong. Boleh. Ingat juga udah nunggu-nunggu ini. Sekarang kita lagi di Teluk Kantan. Oh iya, kenalkan dulu. Ini kakak aku, kakak sepupu. Kami sama baju putih, ibaratnya kami sama-sama galau gitu. Namanya Bu Galau ya. Bu Galau ini Pak Galau. Jadi kita makan seafood di Bu Keke yang lagi viral kali katanya. Di Teluk Kantan tuh Jalan Ali Haji di depan SMK 2. Kita lagi coba seafood mix gitu. Gitu, Pak. Ya? Ya. Nasi di yo deh, mana sih awak nak ambil? Oke. Langsung kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Amin. Kita coba ASMR-nya dulu ya. Wow. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Itu oh ya cuma
Nah, jadi untuk bumbunya yang pasti itu menggunakan bumbu rempahnya fresh dari mulai cabe dan bumbu lainnya. Dan sausnya juga homemade. Jadi kita tidak menggunakan saus-saus saset ataupun saus-saus instan. Jadi itu yang membuat saus kita berbeda dari tempat yang lain. Jadi story-nya Bukeke itu berawal dari si owner ya, yang si Bu Keke ini. Jadi si Keke ini nama anak dari owner. Oh gitu. Ah gitu. Nah, jadi owner ini berawal dari jualan online. Berjualan online, orang banyak suka, terus coba-cobalah dari semua menu. Ternyata seafood ini banyak diminati dari mulai jualan online itu. Akhirnya dibuatlah satu semacam kulineran, tapi konsepnya di rumah, tempatnya bukan yang ini. Jadi yang sini nih, yang di Teluk Wantan ini cabangnya yang kedua. Yang pertamanya ada di Desa Marsawa, itu masih konsepnya masih rumah sama seperti ini. Nah, jadi itu berawal dari online dulu, belum sampai bikin seperti home cafe seperti ini gitu. Karena seafood Bukeke ini semuanya bahan bakunya itu fresh. Dan semua seperti seafoodnya ada kerang, kepiting, kepah, cumi, udang, dan lain-lain juga itu fresh. Jadi semuanya juga ketika orang pesan baru kita masakin. Jadi semuanya sebuah fresh. Dan kenapa harus kesini? Yang pertama, seafoodnya kita ini satu-satunya ada di Teluk Kuantan. Yang paling utama, enak dan murah. Dan kita sudah ada dua cabang, ada di Marsawa dan Teluk Kuantan. Jadi kalian kudu banget kesini. Untuk yang di Marsawa, tempatnya ada di Desa Marsawa namanya. Dan untuk di Teluk Kuantan itu di tengah kota banget. Tempatnya di depan SMK Negeri 2. Jadi semuanya murah, enak. Dan semuanya serba fresh. Dijamin sedap. Oh ya, satu lagi. Satu lagi, kita tidak hanya menyajikan menu seafood aja. Jadi yang mungkin tidak suka seafood ataupun ada alergi seafood, kita juga menyediakan seperti ada ikan bakar, ayam goreng, mie goreng, dan menu lainnya seperti cakangkung, catoge, dan pokoknya lengkap. Makanya kita sebut namanya kuliner seafood Bukeke, karena di sini tidak hanya menyajikan satu menu seafood saja, tapi best sellernya mix seafood tadi yang sudah direview. Mantap Bu, mantap, enak. Ini udah berapa kali Bu kesini Bu? Ini perdana. Perdana. Rasa? Mantap. Mantap. Enggak mengecewakan ya? Tidak. Pas di lidah. Pas di lidah. Nah, gitu tadi. Kita udah vlog dari awal ya Bang. Kawan-kawan anak kos YouTube. Anak kos entertainment. Apa namanya itu apa? Ferry Omnivora. Ya, Ferry Omnivora. Segalanya. Ya. Jangan lupa di subscribe juga. Oke, bagi kawan-kawan yang pekan baru nih, besok pasti waktu pacu jalur pasti kesini. Mm-hmm. Pasti langsung aja ke mana Bang? Nah, jadi jangan nunggu pacu jalur ya. Jadi setiap hari kita buka dari Senin sampai Minggu. Minggu balik lagi ke Senin. Dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Jangan lupa nih, yang mau kesini harus reservasi dulu. Nomornya dicantumin ya Randi ya. Cantum. Reservasi dulu. Harus nyantum. Jangan lupa follow Instagramnya juga, Kuliner Bukeke. Okay. Oke, sampai di sini dulu vlognya. Oke. Jangan lupa di-subscribe terus, pantau terus YouTube Anak Kos Entertainment. Terima kasih semuanya yang subscriber. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.